Ini lagi salam dari Makassar. Halo Makassar. Mami terlihat bahagia, nggak bisa dibohongin. I'm very very happy. You understand? I'm very very happy tonight. Mami sukses selalu, ya sayang. I'm very, very happy. Gibah, please me. Judul lagu tadi apa, Mami? Judulnya Pemadam Kebakaran. Pemadam Kebakaran. Mami ini orangnya baik, prahora saja. Kalau dia tidak disentil duluan, dia tidak pasti akan tidak membuka semuanya. Iya, siapa yang memulai aja ya, Nana online-nya. Kenapa Mami belum tidur? Karena Mami mau makan Indomie ya, Nana online bersama Basreng Tika Rina. Itu dia sendiri yang bilang usahanya kena musibah. Iya. Sering lihat Mami lagi minum air putih. Iya, Mami memang sehari itu harus 5 gelas sampai 8 gelas lah per hari Dana online. Jadi memang harus minum air putih. Mi, salam dari Jambi. Mami kok giginya gak putih? Karena Mami gak mau veneer ya. Ini gigi asli ciptaan dari Allah. Si Wegom silikonnya meleleh gak kebakaran tadi? Gak tahu. Coba tanya. Mami glowing banget. Ini Mami pakai filter, anak-anak online pakai filter. Mami pernah ke Bekasi enggak? Pernah dong, sering ya. Sering. Akhir-akhir ini jarang sih, tapi dulu sering banget Mami ke Bekasi karena tahun 2000-an dulu itu Mami tinggalnya di Kalimalang. Mami basernya beli di mana? Di Tika Rina 09. Coba enggak pakai filter Mi, berani enggak? Enggak berani. Gimana dong? Remote AC mana ya, tak pakai AC luar aja dulu ya. Bentar ya. Mi, salam dari Rusia. Wow, spasiba, pazalsta. Kalau keluar kota, Mami sukanya tersendiri atau disetirin orang? Mami ke Bali PP 2 kali, setir sendiri. Ke Bali PP, ya 2 kali, Mami nyetir sendiri. Yang berdua sama Ata, terus berlima sama anak-anak, tapi Mami yang nyetir. Kok bisa yang ono kebakar? Iya, kena lubangnya sama, cuman memang kalau di kamera, kalau Mami kan suka miring-miring, jadi kelihatannya miring. Lubangnya sama. Tuh. Tuh. Bagus, hidung Mami itu lancip gitu loh, tuh. Dari kiri, dari kanan, tuh. Tuh, cantik. Mami, Ata masak Indomie ya? Iya, kok tahu. Mi, siapa yang masak Indomie? Ata. Mi, berliannya mana? Udah Mami jual sama yang punya. Mami jual, Mami gak mau berhubungan dengan orang-orang sekitar. Jadi Mami jual aja. Mami buy back. Aku tahu tuh toko berlian yang Mami sebutkan tadi pagi. Udah Mami jual semua, udah Mami jual. Mami gak mau berurusan dengan orang-orang terdekat dia lagi, gak mau. Itu yang jual berlian sih teman Mami udah lama banget ya. Hampir gak pernah berantem sama sekali. Cuman ya, ya udah Mami gak mau dulu deket-deket. Ini baik banget sih, tak. I love you full, tak.
Anta mahal sayang. Ini ambil dulu lah. Kayak Pai Siu Chen. Wang seng sayong yeng kuang leng lang. Yang yong siang yong yeng yeng yang. Iya itu karma, bukan bukan mungkin itu karma bagi Wegom karena udah durhaka sama mami, suka fitnah mami. Ya udahlah itu. Apa namanya? Karma lah ya. Semoga dengan kejadian ini dia bisa berkaca dengan dirinya sendiri, enggak usah melakukan sumpah kalau dia itu bersalah gitu loh ya. Sangat berbahaya bila melakukan sumpah itu tapi berbohong anak-anak online itu kualat loh. Mi kayak orang Malaysia, iyalah. Thank you for everything. Thank you for you cooking me. Coba telur itu satu. Kamu kasih satu aja telurnya. Udah habis. Telur mami yang dipotong nggak dimasak? Bukannya udah dimakan buaya ini. Sabar, sabar, sabar. Kapan ke Pontianak, Mi? Anak mami ada Pontianak satu, namanya Dovi. Ada garda terdepan siapa sih, dia bilang. Oke, nih. Lu kesana aja di depan, nih. Lu gak blok. Sana, sana, sana. Yang pakai ini nggak mumpung panas? Itu apa? Yang abon-abon itu. Hah? Kok gerak sendiri? Kamu nggak pakai baterai? Iya. Bikin grup yuk tim mami. Yuk bikin grup. Nanti mami undang kalian ya, ketemu mami, kalian bikin di mana meet and greet, nanti mami ketemu. Follow tim mami Isa ya. Tapi ini kuahnya dikit banget sih, Tak. Dia kan bagi dua. Iya, dikit banget. Enak banget. Kemarin juga waktu di Bandung mau ketemu malah diminta KTP dulu. Oh, kenapa itu dia admin minta KTP? Karena mami sudah ketipu sama yang lalu-lalu. Karena yang minta KTP ini kan pengen ikut menjadi asisten kan. Jadi kalau nggak ada KTP nggak bisa, kalau hanya ketemu aja bisa. Cuman karena lagi trauma ya, mami lagi trauma kenal-kenal orang. Saya tes mami blok dulu. Mi, besok yuk kokas, mau gak Mi? Ini siapa putri yang princess? Boleh, mami di kokas kok tinggalnya.
sambil mami blok ya. Mami makan sambil ngoblok. Ada yang mau live bareng gak? Sekarang itu Allah menunjukkan siapa yang benar. Alhamdulillah. Jahat banget orang kena musibah ketawa-ketawa. Terus lu bela orang yang memfitnah mami. Oh, tolol. Mami no fact. Enggak suka bilang enggak suka. Enggak mau pura-pura. Turut berduka cita gini. Tiba-tiba kalian muji-muji mami. No, enggak suka. Mami pun enggak suka lihat kalian kalau ada hate saya tinggal aku blok. Mami kapan acara grand final ditunggu soalnya mami. Ngapain kau tunggu emang kau finalis? Nanti akan mami siarkan secara langsung kok, ya. Ntar, mami sembunyikan dulu. Bisa nonton kan? Bentar, ini goblok dulu. Masa mami bilang gak punya otak? Terus lu. Kalau gak suka ya gue blok. Enak sekali. Makan mie mulu katanya orang kali suka-suka gue dong. Gak suka nih gue blok nih. Biar lu gak bisa liat gue makan Indomie. Udah beres kan? Nonton aja. Yang penting kau masih hidup. Ini nyanyi pemadam lagi, anakku ikutan nyanyi. Oh ya? Lucu ya? Besok kami putar lagi ya lagu pemadamnya. Sensitif banget nih, ya nggak sensitif. Ya kalau gue nggak suka ya gue blok. Itu gue. Datang ya opening. Udah datang opening, langsung closing. Nonton kan kalian? Pasti nonton kalian. Tim WW Gombel pasti pada nonton. Pada makan hati. Perhatikan netizen, oke. Nanti mami bakal bikin giveaway untuk followers mami yang lama. Yang sudah follow mami lama sekali, mulai mami bikin Instagram, pas nanti 1 juta followers, mami kasih dia hadiah uang tunai 5 juta untuk 2 orang pemenang. 5 juta buat 2 orang pemenang. Dan masing-masing, berarti mendapatkan 2 juta setengah. Iya benar. 5 juta buat 2 orang pemenang. Okay. Terus dinner sama mami di restoran yang paling mewah. Kita cari yang paling mewah nanti. Followers mami yang benar-benar udah lama. Ini bentar. Aku matiin dulu.
Aku nya. Bentar ya, ini mami blok dulu. Itu pasti akunnya Wewe Gombel. Enak, gua blok. Enak. Thank you sayang udah masakin mami. Sama-sama. Ada fans hidung jambu ya mami blok dulu. Enak-enak aja kok ini. Enak. Entah ada fans hidung jambu, mami blok dulu. Mumpung malam-malam kan bisa ngeblok-ngeblok enak. Official di blok. Kenyang sayang. Ini Ica di blok. Siapa lagi? Aduh enak sekali indomie-nya. Sekarang makan nastar buatan Mami Rita. Yang coklat itu. Dih, penakut nih, gue blok. Gue gak suka, gue suka. Si Kiyu di blok. Si Wulan di blok. Si Rereta di blok. Keluar terus. Pada di blok, abis itu beli followers ya, kamu juga aku blok. Lagi banyak antri yang follow gue. Mi kok bisa kebakaran? Kenapa Mi? Kemakan sumpah lah. Total ada berapa Mi yang udah di blok? 5.000. Cuman 5.000 orang. Aku udah cek 5.000, tapi yang follow mami masih banyak, masih antri. Kan aku udah blok ini, udah aku kunci kan. Aku di Instagram mami, mami kunci, mami terima 3 bulan lagi. Enggak sih tanggepin, maksudnya enggak sih tanggepin. Sumpah serapa ya, mami pasti iya. Kok di blok sih, takut dihujat apa gimana? Lu juga gua blok nih, ha. Oh, gua enggak suka. Intinya gua enggak suka. Ngapain gua takut dihujat? Gua enggak suka. Karena ini Instagram gue, suka-suka gue blok ya. This is my Instagram. My Instagram. Ya, lemas kliwim. Mami kan laki-laki kok bisa hamil itu, Mi. Ya udah gua blok lu. Jangan pakai kako-kako, ha. Selesai. Mami PMS ya marah-marah bae. Haha, ya udah aku juga aku blok. Ha. Mami kok belum tidur karena mami lapar anak-anak online. Baru nganterin Atta belajar DJ. Jadi Atta itu mami buatin studio DJ. Tadi mami lagi udah bayar.
harga studio DJ itu Mami buatin di atas kantor Mami itu sekitar 70 juta. Tadi baru DP 20 juta aja. Nanti bikin studio podcast juga di kantor itu. Jadi benar-benar lengkap kantornya. Ada gudang, ada modeling school, ada manajemen artis, ada production house, ada juga PT kosmetik seperti itu, anak-anak online-nya. Jadi kantor itu benar-benar harus benar-benar produktif gitu. Jadi Mami nanti setiap hari bakal di kantor gitu kan. Jadi pulang ke apartemen, hanya pulang ke apartemen itu jam-jam 12 malam. Nanti ada security 2 yang jaga. Security 2, anak-anak sebagian karyawan, staff juga ada 2. Jadi ada 4 orang yang tinggal di sana. Cowok dan cewek. Cowok 2, cewek 2 gitu. Security 2. Staff Mami 2 gitu. Buka lowongan enggak, Mi? Enggak. Jadi Mami tuh enggak mau terima lamaran dari media sosial lagi. Mami kapok anak-anak online ya. Karena mantan asisten Mami kemarin itu benar-benar aduh di luar batas sih. Jadi Mami enggak mau lagi. Takutnya eksis-eksis kayak gitu ya kan. Mami enggak mau lagi. Mami jadi beli Mercy enggak? Enggak, kayaknya Mami beli Siata minta apa, Tak? Siata enggak mau Mercy katanya, dia mau apa, Tak? Civic. Tapi nanti dululah ya kan, bikin kantor aja udah berapa itu. Iya deh, iyain aja. Iya deh, gue blok aja. Bener banget, Mi, setuju. Iya, Mami udah gak suka. Maksudnya, jadi maaf ya Nana online-nya, karena kalian ini kan orang-orang yang aktif di media sosial. Nah, Mami tidak mau mencari staff yang aktif di media sosial. Takutnya eksis, ya. Nanti di tag, ala-ala jadi selebgram, gitu. Jadi, enggak lah, Mami gak mau lah. Jadi, Mami buka lowongan itu dari orang-orang yang Mami kenal. Takutnya nanti, ya gak suka aja, gitu loh. Netizen daripada di blok, dia mending unfollow masal. Lu udah gue blok duluan, mampus lu. Gue kalau jadi Ata, gue iyan aja beli Mercy. Ya itulah, si Ata gak mau. Ata gak mau Mercy. Enggak. Gak mau. Namanya ini, Civic. Kemarin itu Mami bilang, Tak mau buat video klip dulu atau PS? PS, ya udah PS dibeliin. Dia gak mau buat video klip dulu. Tak mau beli mau sekolah DJ apa sekolah bahasa Inggris dulu? Sekolah DJ, ya udah. Nah, tadi kemarin Mami bilang, Tak mau beli mobil dulu atau mau beli buat studio DJ? Ya udah, studio DJ itu juga habis 70 juta lebih lah. Gitu. Gue izin blok ya, nih gue blok. Ayo, siapa yang mau di blok? Biar bilang aja aku, biar aku blok. Iya, jadi Atanya minta itu studio DJ tuh minta yang bagus. Jadi ya udah, nanti sekalian dia belajar ngajar juga. Terus Mami juga bikin modeling school ya. Jadi nanti Mami juga hire semua go-go catwalk handal di Jakarta. Ata itu siapa? Ahli waris, sayang. Modeling school-nya buat umur berapa, Mi? Dari 5 tahun sampai 17 tahun. Konten belanja lagi dong sama Mami. Siap. Mami mau beli Hermes lagi.
Tenang aja, nanti ini. Kata cuci piring, sayang. Ternyata lagi cuci piring. Kamu kenapa gak besok aja sih mami bantuin? Mami bantuin. Udah. Iya, gelas-gelas besok aja ya. Ini aja nih, kan udah terlalu penuh. Udah itu gelasnya besok aja, gak usah dicuci, tak? Tinggalin ada haters ya. Sebentar mami blok-blokin ya. I wanna block you. Siapa aja? Niva block. Gias di block. Banyak mie, banyak atas ya, ini mami lagi blok-blok. Bentar. Oh, ini Andrea Fareza di blok. Siapa lagi? Ini Kiren di blok. Bentar, mami blok-blok dulu ya. Yata di blok, milenial di blok, wah anakku bisa ikutan dong mi sekolahnya, bisa sayang, dah udah aku blok-blokin, selesai. Ini Yusuf di blok dulu, Yusuf di blok. Udah, mau apa lagi? Ini Heriandika di blok. Oke. Udah istirahat 5 menit baru nanti tidur. Kamu cuci makan. Cuci muka. Cuci muka nanti. Setiap hari ngeblokin haters kayak gak ada kerjaan. Ya lalu juga gue blok supaya gak lihat gue tiap hari ngeblok orang. Ya selesai kan. Nih Reza gue blok dulu bentar. Aduh enak banget yang ngejaring kalau lagi santai begini ngeblok-blokin. Nanti endut siapa tuh Mi? Ya sayang, love. Ini tidurnya seranjang sama Atta atau beda kamar? Beda kamar dong. Masa seranjang ntar mami diperkosa bunting lagi sama dia. Ya kan? Gimana dong? Gimana dong? Ya iya gimana dong? Gimana-mana dong? Mami ada yang kepanasan abis terbakar. Ulala, ulala, bebek. Mau lagu ini gak? Lagu kebakaran gak? Lagu pemadam kebakaran gak? Lagu pemadam kebakaran. Lagu pemadam.
pemadam kebakaran. Wow. Lihat, Jun, saya. Kantor pemadam kebakaran. Halo, teman-teman. Selamat datang di kantor.